Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, langsung aja cekidot. Gua mau lanjutin di fitur yang kemarin, yaitu Goddess MUI yang baru rilis di Indonesia dan support bahasa Indonesia. Oke guys, langsung aja cekidot. Oke, nah di sini gua ada Cubimon yang udah berevolusi ya, dan ada pet juga dragon naga, dan mon gua adalah rabbit kelinci guys. Asik banget. Dan di sini ada di pojok kanan atas itu gua udah level 201 ya. Ini cepet banget buat naikin levelnya. Oke, langsung aja cek itu di state. Ini adalah jadi kalau kalian tiap beberapa menit login gitu, kalian bakalan bisa untuk ngaktifin ini, dan banyak buat untuk fitur AFK juga ya, untuk main santai kalian tinggalin gitu juga ada. Tapi untuk background fitur AFK itu nggak ada ya guys. Langsung aja kita ambil ke bagian yang fitur di menu bagian ini. Nah di sini itu kalian bisa ambil bagian Soulmaters. Soulmaters itu terdiri dari pet dan mon untuk ngontrol, promote dan sebagainya ya. Lalu di bagian boss juga, di boss ini kalian bisa AFK di jam-jam tertentu. Jadi dia bakalan on gitu setelah di kill, mungkin 3-5 menit itu pasti muncul terus ya. Lalu dan juga ada di dungeon. Di dungeon ini buat evolusi pet kalian maupun mon kalian bakalan evolusi di bagian situ guys. Cocok banget. Tapi kalian gak apa-apa kalau mau AFK, itu gak apa-apa juga karena di sini asik ya. Dan kita lihat fiturnya, grafiknya dong, keren banget kan. Ini pun mon, pet, soulmaster, goddess jalan bareng. Dan ini adalah karakter-karakter char lain dari mereka-mereka yang udah level-level tinggi-tinggi dan juga top up mungkin guys, karena butterfly-nya udah beda juga ya. Wah, butterfly-nya yang ada sayapnya itu punya gua kan hijau ya. Dan mereka warnanya kayak gini, cantik banget, jay. Lalu di sini ada juga fitur fashion. Nah, di fitur fashion ini kita ambil di bagian make up. Lalu ini ada banyak banget dress-dressnya ya. Buat ngebucin cocok banget ini guys, karena kalian juga bisa online mabar sama pacar kalian. Beda server pun juga bisa kalian buat nikah. Kenapa kok kayak gitu? Oke, langsung aja kita cek itu di bagian love ini. Nah, di love ini buat pernikahan kalian, guys. Nah, di fitur ini kalian menemukan jodoh. Ambil cowok cewek ya caranya kalian usahakan. Lalu di bagian cewek ini ada Ryu level 207 gua invite. Nah, berhasil mengirim, sedang menunggu kabar baik. Entah dia konfirmasi atau enggak. Dia ada di server berapa ini ya? Nah, kita ambil di bagian tambah teman ya. Nah, di tambah teman ini ada kelihatannya level server 441, server 441 dan sebagainya. Dan punya gua ada di server 442. Jadi kalau kita berteman dari beda server, cross server pun kita bisa gabung ini. Nah, di sini udah dapat nih ya. Ryu cowok level 207. Nah, di sini gua juga cewek, deng. Nah, cewek. Love crit belum. Dan di sini untuk ambilnya Ancient Jang gak ada. Ini aku mau ambil batalkan hubungan marriage. Wedding butuh konsumsi 99 bin gold. Tunggu hingga level 178. Wow. Jadi ini udah masuk ke intimis. Ini married dengan satu lawan jenis. Oke, cocok kan. Udah ambil kita, guys. Ngehode ini. Aduh, anjay. Lalu di sini juga ada fitur guild ya. Fitur guild nanti kalian bisa masuk kalau udah level 100-an lebih kalau gitu. Itu baru nanti keluar guild ya. Dan juga di level 200 ini masih banyak banget. Aduh, saluran internet gua. Nah, login berhasil. Oke. Dan statusnya ini masih banyak banget ya. Di bagian ini yaitu adalah Demon World, bagian gambar kuda Pegasus itu ya. Itu kita ambil dari bagian Goddess. Nah, kita ambil di menu dulu. Kita buka menu bagian ini. Kita buka. Lalu di fitur di bawahnya itu ada namanya Goddess. Nah, di Goddess ini kalian bisa bukain
Kalau udah masuk ke grade 1, udah selesai alias QB kayak ini, dari bayi, dari nol, kayak Digimon coy. Jadi di Digimon itu bisa evolusi kan. Ah, cocok banget. Di sini juga bisa evolusi. Ah, asik banget. Sampai goddess yang ini. Dan dia bisa bicara. Cocok banget ya. Yang kedua adalah Pegasus. Nah, di Pegasus ini adalah Sagittarius. Cocok banget buat yang kalian Sionya si Pegasus ya. Kok Sio? Maksudnya lahirnya di bulan November, Desember lah, Sagittarius ya. Dan untuk ceweknya belum bisa gua review karena belum sampai di tahap itu. Dan evolusi kedua yaitu kayak gini ya bentuknya ya. Cantik banget, imut dan kecil, guys. Oke. Dan juga ada di bagian karma, alias karma adalah untuk wing, sayap, lalu weapon adalah pedang. Nah, di sini lalu Atric Press artefak, alias nanti ada hamparan di atasnya gitulah. Dan track itu kalau kita jalan itu bakalan ada gelombang-gelombang gitu kayak gini. Nah, kita jalan kayak gini ada gelombangnya. Jadi fitur grafiknya itu buat lebih kawaii, lebih cantik, lebih mantap banget lah. Lalu di sini juga ada fitur di bagian harian. Nah, kalau harian ini kalian biasanya AFK ya, guys. Dan itu ada event jam-jam tertentu juga untuk feel tiap harinya itu pasti ada terus gitu. Jadi kalau kalian suka, cocok banget ini buat clearin daily-daily kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk boss level di level paling atas lah nanti. Itu karena buat fitur ambilin fitur di bagian kita ambil pack. Nah, di pack ini kita adalah grade dari item-item kita, guys. Jadi di item-item kita buat naikin grade 3 sampai grade 5 lalu bintang levelnya itu karena kita ngabisin dari dungeon dan juga boss. Nah, fitur itu bakalan masuk terus ya. Dan untuk fitur stat kayak gini bakalan ada hamparan di samping kalian gitu. Bakalan muncul dan kalian klik aja, terus habis itu kalian tinggal klik gitu, leveling up dan juga CP bakalan naik drastis. Mantep banget tuh. Kita ambil hadiahnya, lalu kita ambil artefaknya. Nah, di sini ada fitur trend goddess, lalu rating equipment. Ini rating equipment biasanya karena kita sering ngelawan boss itu. Dan untuk juga ada flash sale event, lalu ini masih di event Neko Mamushi ya, kucing meong. Nah, ini ada fitur gratis Shopee kalau kita beli. Dan kita bisa dapetin fiturnya ini dari, kita pencet dulu gambarnya, guys. Gambarnya lalu kita ambil mendapat ini. Nah, di sini ada fitur fashion shop atau apa gitu. Jadi kalau kita mau cari sesuatu, kita ambil gambarnya dulu. Kita klik gambarnya, lalu kita klik mendapatkan ini. Lalu kita cari hadiah targetnya. Ya, jadi questnya adalah seperti itu. Untuk kita mau cari untuk fiturnya ini, gua mau apa? Oke, bakalan nemu itu nanti. Dan juga kalian misalkan mabar berdua, ini cocok banget buat pacar kalian loh. Mantap ini, guys. Bagi para jombloers kayak gua ya, nggak masalah ya kan. Kita bisa cari random, guys, di sini untuk nyelesain quest-questnya. Mantap. So kayak gitu aja fitur kali ini, beberapa cocok banget ya. Moga kalian suka dengan game ini karena Goddess MUI ini baru rilis di Indonesia dan juga bagus banget. Server sampai 450. Anjay, mabar, guys. Oke. Dan kita ambil screenshot. Oke. Ini adalah tempat China's Kingdom. Oke. So, jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye. Scooby from the car.